Hari F1 ya, usia 2 bulanan, pilihan yang jantan. Harganya dikasih 250.000. Loper yang dasaran nih, yang harganya dikasih 300.000. Kalau Australia untuk satu pasang ini harganya cuma dikasih 1 jutaan. Assalamualaikum sobatku, selamat siang untuk siang ini menjelang sore ya. Oh, ini channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka, tepatnya di parkiran motor bagian Pasar Pramuka belakangnya maksudnya. Dan untuk yang depan ini adalah belokan lurusan dari samping gedung Pramuka, lurus terus ada belokan. Nah, ini dia untuk gedung warna hijau, ada makanan Padang ya, belah sini masakan Padang, depannya ada gang nih, muter terus ke sebelah sini ada gang juga nih. Nah, untuk pertujuan untuk gang ini sebenarnya Mas Singgi Saputra nih. Kita lihat ya untuk Mas Singgi Saputra stoknya burung-burung apa aja nih yang tersedia di sini. Ini untuk posisi kiosnya adanya di lantai dasar. Dan untuk dukungannya di channel, mohon subscribe, bunyikan lonceng, dan terima kasih banyak untuk sobat Isomania yang sudah setia menonton OMG channel. Mudah-mudahan saya selalu dimudahkan untuk urusannya dan diberkahkan untuk rezekinya. Biasa di sini mainnya krosiran dan eceran, di sini banyak ya untuk burung yang tersedia, nanti kita pantau. Untuk Mas Singgi Saputranya ini lagi sakit gigi ya, yang satunya malu-malu biasa. Jadi kita langsung aja nih pantau ke TKP ya, burung-burung yang tersedia di sini. Ini untuk yang dipromokan di kiosnya Mas Singgi Saputra, posisi lantai dasar, dari burung hijauan kolibri ninja nih. Hijauan kolibri ninja, stoknya masih banyak untuk wilayahnya, harganya dikasih 40 ribuan. Ini untuk yang lagi mencari burung kolibri ninja, stoknya masih lumayan banyak ya. Nanti selengkapnya silahkan dipantau nih, untuk yang lagi mencari burung kolibri ninja hijauan. Untuk yang mau kirim-kirim ada kontak lainnya di atas video. Untuk yang mau grosir-grosir di sini pastinya lebih murah ya, soalnya untuk mengutamakan grosir di kiosnya Mas Singgi Saputra ini. Ada stoknya juga dari burung pleci dakun pacitan, harganya ini dikasih 100 ribuan. Dari burung pleci dakun pacitan ini yang tersedia ya, mungkin di sini ada jantan ada betinanya. Selengkapnya nanti dipilih-pilih untuk sobat Kicomania yang lagi mencari pleci dakun pacitan. Seperti ini untuk posisi persediaan. Ada persediaan dari burung black sunbird nih. Untuk burung black sunbird seperti ini, burungnya hitam ya, pastinya seperti mirip dari king conin, cuman ini beda, lebih mengkilap untuk bagian kepalanya nih. Harganya ini dikasih 250.000. Posisi burung jadi ya, dari burung black sunbird ada 2 ekor, ini yang satu lagi tidur. Untuk yang lagi mencari burung seperti ini nanti bisa dipantau dulu nih. Di kiosnya Mas Singgi Saputra, posisinya lantai dasar. Untuk yang lagi mencari burung SRDC, SRDC ini tersedia, masih ada pilihan nih, ada bondol ada mulutan, harganya sama ya, dikasih 100 ribuan. Ini nanti bisa dipantau dulu nih untuk yang lagi mencari burung SRDC nya ini untuk stoknya yang tersedia ya, burungnya semi furan untuk burung dari SRDC. Untuk yang lagi mencari burung ini silahkan merapat untuk jantan atau betinanya nih. Ini ada stoknya lumayan banyak dari burung kapas tembak ya. Untuk burung kapas tembak ini posisinya burungnya mulus-mulus, harganya dikasih 370.000. ini nanti untuk yang lagi mencari burung kapas tembak tersedia banyak. Ini untuk stoknya kisaran 15 ekor dari burung kapas tembaknya nih, stoknya masih banyak nih, yang semua ditutupin ini kapas tembak semua ya. Nah, nanti untuk yang lagi mencari burung ini bisa dipantau dulu di kiosnya Mas Singgi Saputra, posisinya lantai dasar. Jadi buka 3 ekor aja ya, yang lain masih banyak untuk persediaan. Ini buat contoh aja nih, burungnya mulus-mulus dan semi furan. Burung seperti ini biasa makannya buah ya. Ini untuk persediaan dari burung kepodang Bali juga tersedia, harga 250.000 dari burung kepodang Bali. Nah, untuk yang lagi mencari burung ini silahkan dipantau ya, merapat ke kios nih, ini tersedia masih ada. Burungnya dokor nih atau dorong ekor.
Ini untuk stoknya bagian atas banyak tersedia dari burung kater nih. Untuk burung kater juga banyak ya. Harganya dikasih 260-an dari burung kater ini. Nah untuk KTP-nya ini yang dari Kalimantanan. Ini untuk stoknya masih banyak nih ya, nyampe ke sebelah sini nih. Dari burung kater nanti bisa dipilih-pilih dulu nih untuk yang lagi mencari burung katernya. Posisi bagian atas dari burung kater yang tersedia ini. Burung semi buruan ya, tersedia masih banyak pilihan. Nah, silakan dipantau nih. Untuk pantauan dari kenari gacoran yang dari loper nih, tersedia untuk warna-warna yang tersedia ini seperti ini ya. Harganya dikasih Rp300.000 dari burung kenari loper posisinya yang udah gacoran. Ini untuk warna-warna ya yang tersedia. Ini nanti untuk yang lagi mencari burung kenari loper, harganya cukup terjangkau ya. Silakan dipantau nih merapat ke kios nih. Ini untuk warna-warna yang masih tersedia. Ini untuk yang lagi mencari burung cipoh hutan, posisinya burungnya masih muda ini ya. Ada stok 2 ekor dari cipoh hutan, harganya dikasih 20 ribuan. Burungnya seperti ini, masih muda, masih semi buruan ya. Ini nanti kalau udah dewasa, untuk ekornya dan sayapnya ini warnanya hitam. Kelopak matanya juga ada hitam-hitamnya ya. Ada juga dari ini, kalau yang ini decu kembang bagian betina nih. Harganya sama, dikasih 20.000. Dia cukup kembang bagian betina. Tapi enggak ingin dia ada di tua. Aku ingin di tua. Ini untuk persediaan dari burung cak gentong atau opior Jawa yang tersedia masih ada pilihannya nih. Harganya dikasih 15.000-an. Seperti ini ya, untuk stok dari burung cak gentong nih atau opior Jawanya. Nanti untuk yang lagi mencari burung opior Jawa bisa dipantau. Persediaannya masih ada pilihan. Mungkin di sini ada jantan ada betinanya, nanti tinggal dipilih-pilih ya. Dari opior Jawanya nih. Untuk burung serindik, ini untuk serindiknya yang dari Jawa nih. Harganya di 80.000 dari burung serindik Jawanya yang masih muda ini ya. Sepertinya pelatuknya hitam nih, seperti yang dari Sumatera ya. Tapi katanya dari Jawa untuk burung serindiknya. Ini untuk persediaan masih lumayan banyak untuk yang paruh hitam. Biasa yang dari Sumatera tapi katanya dari Jawa nih. Oke, lagi mencari burung serindik nanti bisa dipantau dulu. Ini tersedia masih ada pilihan. Mungkin ada jantan, ada betinanya ya. Ada bagian dari burung jalak suren posisi yang masih anakan nih. Harga 280 untuk yang anakan dari burung jalak suren. Ini nanti untuk yang lagi mencari burung jalak suren bisa langsung dipantau ya. Tapi nggak banyak nih yang tersedia, kisaran ada 4 ekor. Belum datang lagi dari anakan jalak suren. Nah, tersedia juga dari jalak putih yang masih anakan, harga Rp350.000. Tersedia juga belum datang lagi ya, ini yang terpantau nih untuk persediaan dari burung jalak putih. Mungkin di sini ada jantan ada betinanya. Pastinya untuk burung seperti ini udah makan pur. Nah, silakan dipantau ini untuk yang lagi mencari burung jalak putih posisi yang anakan. Untuk pilihan loper jantanan, harganya ini dikasih Rp130.000 untuk yang loper pilihan jantan. Ini nanti bisa dipilih-pilih ya, dipantau merapat ke kios. Ini untuk persediaan dari warna dari burung kenari loper yang masih tersedia nih. Warnanya sih cerah-cerah semua ya. Untuk yang paus kisaran umur 2 bulan lebih. Untuk bagian yang putih dari kenari loperan ini juga tersedia ya. Untuk pilihannya yang jantan, harganya dikasih Rp160.000. Ini untuk persediaan masih lumayan banyak. Ini nanti bisa dipilih-pilih dari burung kenari loper yang warna putih ya. Nih, untuk persediaan ada juga untuk yang jambulan. Jarang terjadi ya, atau jarang ada dari yang jambulan. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung kenari loper posisi warna putih.
Ini untuk stok penghabisan aja dari burung kenari yang F1 nih, untuk kenari F1 ya, usia 2 bulanan, pilihan yang jantan. Harganya dikasih 250.000 aja. Ini untuk warna-warnanya nih, tinggal segini buat penghabisan, jadi dikasih lumayan lebih murah. Nah, silahkan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung kenari F1 nya ada yang keras satu nih ya, cepat-cepat ya dapat aja nih. Dari kenari F1 posisi yang masih bahan. Iya, untuk bagian kenari loper yang gacoran nih, yang harganya dikasih 300.000, udah pada gacoran semua. Untuk selengkapnya nanti tinggal dipantau nih. Untuk teman kita yang sudah motor, ada stoknya lumayan banyak nih dari burung lakbet nih. Untuk burung lakbet ini masih lumayan komplit untuk warnanya nih ya. Untuk yang paru merah harganya dikasih 40.000, dan untuk yang paru putih harganya dikasih 50.000. Di sini mungkin ada jantan ada betina dicampur-campur, warna juga berbeda atau jenisnya, nanti tinggal dipantau ya. Merapat ke hias nih, untuk stok-stoknya masih lumayan banyak dari stok burung lakbetnya. Untuk partaian atau grosir-grosir pastinya lebih murah nih dari burung lakbet ini. Nanti untuk selengkapnya tinggal dipantau, dipantau merapat ke hias. Seperti ini untuk warnanya, dilihat dari dekat ya. Nah, untuk bagian dari burung parkit warna ini, kalau parkit warna masih banyak banget ya dari burung parkit warna. Ini untuk satu pasang harganya 110.000 nih, stoknya masih full kalau parkit warna nih. Nanti tinggal dipilih-pilih untuk yang lagi mencari burung parkit warna, warnanya full. Nanti untuk negonya merapat ke kios, untuk grosiran pastinya lebih murah. Stoknya masih banyak ya, ini masih full. Ada 8 kandang dari parkit warna, stoknya banyak banget. Nih, ada yang udah bertumbuh ya, siap ternak nih dari burung parkitnya. Nanti silahkan dipantau nih, merapat ke kios dari burung parkit warna yang tersedia nih. Ada stok lumayan banyak juga dari burung perkutut lokal Tuban, harganya dikasih 20.000-an. Stoknya masih banyak, untuk yang grosiran pastinya nanti berbeda untuk harga. Ini nanti tinggal dipantau ya, dipilih-pilih untuk yang lagi mencari burung perkutut yang lokalan. Untuk tersedia juga dari burung palak nih, palak Australia. Untuk satu pasang ini harganya cuma dikasih 1 jutaan nih, buat penghabisan ya. Dasar normalnya kan 13, ini 1 juta aja dari burung palak Australinya nih. Silakan dipantau ya, merapat, ini tersedia tidak banyak dari burung seperti ini. Untuk perkutut putih, perkutut albino lurik mata merah maksudnya, harganya 250.000, usianya masih remaja yang mata merah. Nah, silahkan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung perkutut putih albino mata merah nih, tersedia tapi nggak banyak untuk burungnya ini yang terpantau nih. Untuk matanya mata merah ya. Ini ada stok dari burung jalak suren posisinya yang udah pantauan jadi, harganya cuma dikasih 400.000 nih buat penghabisan ya. Dari burung jalak suren juga tidak banyak ini yang tersedia nih, jadi buat penghabisan aja. Stoknya ada 2 ekor nih, untuk yang satunya adanya di bawah nih, dari burung jalak suren. Ini ada burungnya nih, cuma lagi dari bawah kelihatan ya ekornya nih. Ini dia ya, ada burungnya. Ini udah langsung bunyi yang sebelah sini nih. Untuk yang udah kasaran dari jalak suren nih, harganya juga dikasih murah. Silahkan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung jalak suren. Ada stok burung dari burung cuca hijau posisi yang dari Sumatera, tapi posisinya lagi mabung ini ya. Harganya dikasih 600.000, posisi lagi mabung seperti ini. Nah, untuk yang lagi mencari burung seperti ini nanti bisa dipantau dulu untuk adanya lagi mabung ya. Ini kalau yang sebelah sini bagaimana nih mas? Jomil. Oh, yang jomil. Bagian betina harga berapa nih? Jadi berapa? 75 ya.
Harganya dikasih 75 untuk posisi jomin yang bagian betina. Burungnya sih pantainya mulus ya dari burungnya. Oke sahabatku, itu dulu yang bisa saya pantau nih dari kiosnya Mas Singgi Saputra, posisinya di lantai dasar. Nah silakan dikunjungi ya untuk burung-burung yang tersedia nih, masih lumayan banyak, burungnya juga lumayan murah. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.